Oke teman-teman, ini mau akan klaim ya. Tinggal sekali lagi kita nonton iklan ATS-nya, kita langsung masuk ke home. Kita kembali dulu. Tinggal sekali lagi kita nonton iklannya, langsung bisa klaim ya teman-teman. Kita klik home sudut kiri bawah ya. Oke, kita roll ke atas. Oke teman-teman, kita buka aplikasi Pitup ya. Izinkan dahulu buka ininya ya. Menjamin apungnya. Sekarang saya sudah masuk di beranda. Sekarang kita masukkan nomor handphone saya ya dulu ya teman-teman. Terus kita masukkan passwordnya. Dan muncul captcha ya. Ini kita pakai captcha ECZ ya. Oke, selesai. Kita klik login. Selanjutnya langsung muncul term and condition ya teman-temannya. Nanti akan muncul do and don't ya. Artinya di sini kita nanti langsung klik aja please click and read ya untuk masuk ya. Untuk masuk ini term and condition ini kita roll ke atas ya teman-teman ya. Di atas ini yang paling bawah kita isi sesuai dengan please time tip ya. Artinya nanti kita isi sesuai dengan kalimat yang di atas ini ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi untuk i-nya pakai i kecil aja ya, i have ya. Nggak boleh ada titik atau koma di sini ataupun spasi ya teman-teman. Jadi ini langsung bisa buka. Oke, kita roll ke atas lagi, submit. Klik submit ya teman-teman ya. Oke, sudah kita masuk ke home-nya ya atau berandanya. Yang di paling bawah ini ada 5 item ya. Kalau kita mau lihat di profil kita ya, klik yang gambar orang yang sudut kanan bawah ya, klik saja seperti ini. Oke, di sini atas nama apa member Pitup ini belum memasukkan emailnya, jadi kita cancel aja dulu. Cancel ya, jangan konfirmasi. Ini karena belum memasukkan email, jadi belum verifikasi email. Cuma dengan kita sudah memasuki Pitup seperti ini di aplikasi terbaru 3.0.1.2 ya, kita sudah bisa check in ya tiap harinya ya. Dan misi harinya itu 10 iklan ADS yang kita tonton, seperti halnya Pitup yang lama kemarin juga itu butuh jarak antara iklan itu 11 menit. Jadi kita check in dulu ya. Pilih daily reward ya. Daily reward. Roll ke atas ada check in di bawah ya. Artinya di sini kita check in, tekan saja check innya, kita akan mendapatkan 10 VIP ya. Bukan 10 VIP. Voucher belanjanya ya. Klik saja. Oke, sudah ada tanda centang di angka 8 hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita kembali. Kembali kita cek ADS programnya ya. Ini di atas ada claim ya 0 sampai 10. Disinilah kita melihat hasil kita menonton video itu 10 kali. Kalau sudah mencapai itu, kita claim saja, nanti warnanya akan berubah. Oke, kita kembali dulu. Kita akan menonton iklan ADS-nya. Seperti biasa kita roll ke atas sampai roll-nya berhenti. Biasanya kalau dia berhenti ke ADS. Oke, betul ADS-nya. Judul dari videonya ini Sambal Almode ya teman-teman ya. Klik saja. Ini pakai durasi 5 detik ya teman-teman. Cukup cepat ya. Udah 4799. Oke, kita selesai nonton, kita kembali lagi. Kita cek apakah sudah masuk misi pertama kita hari ini. Kita cek di gambar yang paling bawah ini, gambar orang di bawah ya, sudut kanan. Cancel dulu. Pilih ADS program, apakah sudah bisa masuk ya misinya. Sudah teman-teman, 1/10. Artinya ini di menit 23.30, nanti kita akan menonton iklan lagi di menit 23.41 ya teman-teman. Nah, ya ini teman-teman, saya sudah di home. Saya akan menonton iklan ADS-nya ya. Tinggal klik saja yang vitamin penumbuh rambut dan ampuh antasi rontok. Klik saja. Ini 5 detik ya teman-teman ya. Oke, selesai. Ditonton 6.175 orang ya. Kita klik keluar, pilih gambar orang di bawah, terus kita roll ke atas, cek di ADS program. Oke, sisa sekali lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu 11 menit lagi di posisi
jam 23 lewat 55 kita langsung bisa ten. Oke. Oke teman-teman, ini mau akan klaim ya, tinggal sekali lagi kita nonton iklan ADS-nya, kita langsung masuk ke home. Kita kembali dulu, tinggal sekali lagi kita nonton iklannya, langsung bisa klaim ya teman-teman. Kita klik home sudut kiri bawah ya. Oke, kita roll ke atas, kita cari yang ADS ya teman-teman. Oke, ini dapat hasil payment, klik saja 5 detik saya teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Kita kembali klik profil lagi ya teman-teman, terus kita cek ADS program. Oke, full teman-teman, 10/10, garis hijaunya penuh. Kita langsung klik tanda klaim ini yang warna biru. Oke, di sini akan muncul tips ya, kita klik captcha di samping ini sesuai ya, 5 Z besar, Z kecil, AM, lalu pilihnya confirm ya, klik. Oke, sukses teman-teman, artinya misi harian pertama kita melaksanakan misi harian perdana sewaktu VTube sekarang launching ini yang pertama ya teman-teman, berhasil. Jadi besok kita akan lanjutkan kembali misi hariannya dari jam 00:00 sudah bisa kita lakukan misi harian. Oke, luar biasa menyayang VTube, salut. Sampai hari ini kita tidak sia-sia menunggu VTube sampai 5-6 bulan ini, yang penting legal, tidak ada permasalahan kedepannya dengan pihak pemerintah, izin sudah lengkap, luar biasa. Apresiasi untuk manajemen. Salam VTuber. Selanjutnya langsung muncul term and condition ya teman-temannya, nanti akan muncul do and don't ya, artinya di sini kita nanti langsung klik aja please click and read ya untuk masuk ya. Untuk masuk ini term and condition ini kita roll ke atas ya teman-temannya ya. Di atas ini yang paling bawah kita isi sesuai dengan please time tip ya. Artinya nanti kita isi sesuai dengan kalimat yang di atas ini ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi untuk i-nya pakai i kecil ya, ya i have ya, i have ya. Nggak boleh ada titik atau koma di sini ataupun spasi ya teman-teman. Jadi ini langsung bisa buka. Oke, kita roll ke atas lagi, submit. Klik submit ya teman-teman ya. Oke, sudah kita masuk ke home-nya ya, atau berandanya yang di paling bawah ini ada 5 item ya. Kalau kita mau lihat di profil kita ya, klik yang gambar orang yang sudut kanan bawah ya, klik saja seperti ini. Oke, di sini atas nama apa member VTube ini belum memasukkan emailnya, jadi kita cancel aja dulu. Cancel ya, jangan konfirmasi. Ini karena belum memasukkan email, jadi belum verifikasi email. Cuma dengan kita sudah memasuki VTube seperti ini di aplikasi terbaru 3.0.1.2 ya, kita sudah bisa check in ya tiap harinya ya, dan misi hariannya itu 10 iklan ADS yang kita tonton, seperti halnya VTube yang lama kemarin juga itu butuh jarak antara iklan itu 11 menit ya, 11 menit. Jadi kita check in dulu ya, pilih daily reward ya, daily reward, roll ke atas, ada check in di bawah ya, artinya di sini kita check in, tekan saja check innya, kita akan mendapatkan 10 VIP ya, bukan 10 VIP, voucher belanjanya ya, klik saja. Oke, sudah ada tanda centang di angka 8 hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita kembali, kita cek ADS programnya ya. Ini di atas ada claim ya, 0-10. Disinilah kita melihat hasil kita menonton video itu 10 kali. Kalau sudah mencapai itu, kita claim saja, nanti warnanya akan berubah. Oke, kita kembali dulu. Kita akan menonton iklan ADS-nya. Seperti biasa, kita roll ke atas sampai roll-nya berhenti. Biasanya kalau dia berhenti ke ADS. Oke, betul ADS-nya. Judul dari videonya ini Sambal Almode ya teman-teman ya. Klik saja. Ini pakai durasi 5 detik ya teman-teman. Cukup cepat ya. Udah 4799.
Oke, kita sebentar nonton, kita kembali lagi. Kita cek apakah sudah masuk misi pertama kita hari ini. Kita cek di gambar yang paling bawah ini, gambar orang di bawah ya, sudut kanan. Cancel dulu. Pilih ADS program, apakah sudah bisa masuk ya misinya. Sudah teman-teman, 1/10. Artinya ini di menit 23.30 nanti kita akan menonton iklan lagi di menit 23.41 ya teman-teman. Nah.